Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Jawi yang merupakan syarah dari kitab Munabbihat karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sampai pada bab ketiga, maqalah nomor 21. Pada maqalah nomor 21 ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan wangan Aliyu lan diceritakan saking Sayyidina Ali kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas wa kun indan nas rajulan minan nas. Sayyidina Ali itu berkata, kun indallahi khairun nas, jadilah kita manusia terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wakun indan nafsi syaronas, dan jadilah kita manusia terburuk menurut hawa nafsu kita. Maksudnya kita jangan memperturutkan hawa nafsu sehingga menurut hawa nafsu kita ini orang buruk karena enggak mau mengikuti dia. Wakun indan nasi rojulan minan nas, dan jadilah kita orang yang merupakan bagian dari kelompok manusia. Maksudnya begini, ketika kita berada di Indonesia misalnya, nah maka seyogianya kita mengikuti adat istiadat orang Indonesia. Ketika kita pindah ke daerah Malaysia misalnya, kita mengikuti adat istiadat orang Malaysia. Dengan kata lain, kita itu harus berusaha menyesuaikan diri dengan penduduk setempat, jangan malah berbeda. Misalnya ada satu kelompok, nah maka kita berusaha menjadi bagian dari kelompok tersebut selagi tidak maksiat tentunya. Nah sekarang mari kita lihat apa penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani mengenai hal ini. Wal maqalatu ta'i maqala al-hadiyatu wa isluna ka'unama selikur ikungan ngalihi dan ceritakan saing satina ali wa karoma wajhah kun ana sapa sira indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah ana iku khairun nasi, dadi sebagus-bagusnya manungsa. Wa kun ana sapa sira indan nafsi mung gue hawa nafsu ana iku syarrun nasi, seelek-eleke manungsa. Wa dzalika kama qala sayyidi syekh, wa dzalika utawi mengkono-mengkono keterangan iku kama qala kaya dene wis dawuh sapa sayyidi syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi seperti, nah perkataan Sayyidina Ali itu mirip seperti juga perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrahu, idza laqita ahadan minan nas, apabila kamu bertemu seseorang, ra'aita fadlan lahu 'alaika wa taqulu, ketika kamu melihat atau bertemu dengan seseorang yang menurut kamu lebih tinggi, lebih utama, wa taqul, maka berkatalah kamu, asa ayyakuna indallahi khairan minni wa pangadarojatan, mudah-mudahan dia itu jadi orang yang lebih bagus dariku dan lebih tinggi derajatnya. Fa'inkana sawiron kulta, nah kalau kamu bertemu dengan orang kecil kulta, maka katakan hadalam ya'asillah wa'ana qod maswaitu farasaka anahu khair anahu khairun minni. Nah kalau kita bertemu dengan anak kecil, kita berkata kepada diri sendiri, oh dia masih kecil, belum dosa, sementara saya itu sudah dewasa, mungkin sudah banyak dosa. Wa in kana kabiron lan wa in kana kabiron lamun ketemu, nah, kalau kita bertemu dengan orang yang lebih besar kulta, maka katakan hadza qad abadallahu qabli wa in kana aliman. Nah, apabila kita bertemu dengan orang yang lebih tua, lebih besar, maka katakanlah dia itu sudah lebih lama di dalam beribadah. Wa in kana aliman qulta hadza atau malam ablu wa nala malam anal wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi ilmihi. Kalau kita bertemu dengan orang alim, maka berkatalah, katakan kepada diri kita sendiri bahwa dia itu orang yang bisa tahu yang saya tidak tahu, di sini dia lebih pandai, lebih alim,
bisa beramal dengan ilmunya gitu, tidak seperti saya gitu. Maksudnya untuk merendah diri. Wa in kana jahilan, dan kalau kita bertemu dengan orang yang bodoh, qulta, katakanlah hadza rasulullah masallahu hadza masallaha bijahlin wa ana asaitu bi'ilmin. Nah, orang bodoh ini maksiat kepada Allah sebab bodoh, sementara saya bermaksiat kepada sebab sudah berilmu. Wala adri bima yuhtamuli au bima yuhtamulah. Kita enggak pernah tahu. Mungkin yang sekarang menurut kita bodoh nanti akan husnul khotimah, dan kita mungkin yang sekarang baik nanti akan husnul khotimah. Nauzubillah min dari wa in kana kafiron, dan kalau kita bertemu dengan orang kafir gimana? Kulta, katakanlah kepada diri sendiri tentunya, la adri ngasa ayuslima fayaktamulahu bi khairin amal wasaan akfuro fayahtimuli bisu'il amal. Nah, kalau kita bertemu dengan orang kafir, katakan pada diri kita sendiri, oh dia sekarang kafir, siapa tahu nanti dia masuk Islam dan husnul khotimah. Sekarang kita muslim, nah, belum tentu nanti kita akan mati dalam keadaan muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Wakun lan ono sapa sira ninggal nasi inggal ngasane perungsoan iku rajulan, dadi wong lanang menan nasi saking bagian manusia. Jadi sing ngene, kalau kita berada di suatu lingkungan, usahakan menyesuaikan dengan lingkungan tersebut, jangan membuat beda gitu. Dengan kata lain, kalau zaman sekarang kan di sini begini, kita harus berbeda dengan orang lain. Justru kalau di sini kita jangan berbeda dengan orang lain, karena berbeda dengan orang lain, nah, nanti dia akan di sini dalam kesesatan. Mansada sada ilanar, barang siapa yang sad maka sad. Dengan katanya beginilah, kalau kita mau berbeda dengan orang lain, berbedalah dalam hal yang lebih baik, kira-kira begitu. Jangan berbeda dalam yang lebih buruk. Justru kita harus menyamakan dengan orang lain. Misalnya kita, orang lain baik, kita nggak usah deh kepengen lebih baik. Sesuai, kalau kita memang faktanya sudah lebih baik, sesuaikan dengan frekuensi orang lain, seperti kita sebagai orang kebanyakan, kira-kira begitu. Wakun inda nasi rasulan minan nas fa inna allaha yaqru ayyara abdahu mutamayizan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu tidak suka melihat hambanya itu berbeda dengan khairi dari yang lainnya. Berbeda dari yang lain itu justru nggak disukai Allah. Ini berbeda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang digembar-gemborkan, kita harus punya ciri khas, kita harus punya daya jual, kita harus punya perbedaan dengan yang lain. Nah, justru ini kalau disini dibenci Allah, kita harus sama saja, sama-samain sama yang lain. Mungkin konteksnya berbeda, kira-kira gitu ya. Jadi solusinya, kalau kita mau berbeda, berbeda pada hal yang lebih baik. Tapi terkadang kita beda dengan yang lain justru menjadi buruk. Karena apa? Menimbulkan fitnah, misalnya menimbulkan kecemburuan sosial dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang tidak disadari oleh orang-orang yang punya kelebihan dan menunjukkan kelebihannya, dianggapnya baik, tapi justru dia menjadi penyebab keburukan. Kama fil hadis koyo dan ceritakan di dalam hadis. Ruwiyangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna allaha yakrahu min ati ayakuna mutamayyizan ala ashabihi. Allah itu tidak suka melihat hambanya yang berbeda dengan sahabat-sahabatnya. Wa kana ba'duhum yadmu bihadza dunga Allahumma ij'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi 'aini saghiran wa fi 'ayuni nasi kabiran. Sebagian orang ada yang berdoa, Allahumma ij'alni saburan, ya Allah jadikan aku orang yang sabar, amin. Waj'alni syakuran, jadikan aku orang yang ahli syukur, amin. Waj'alni fi 'aini saghiran, jadikan aku yang bisa merendahkan diri, amin. Wa fi ayuni nasi kabiran, dan jadi orang yang dianggap besar oleh orang lain dalam kebaikannya tentunya. Allahumma
Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.